Allah, sedih deh gue ngelihatnya. Ngapain juga tuh orang pada masuk-masuk ke mangkok situ? Nggak sampai segitunya juga kali, ya Allah. Viral sebuah video yang memperlihatkan aksi pemuda-pemudi yang masuk ke dalam mangkok atau kolam air mancur di Masjid Al Jabar Bandung. Video itu diunggah oleh @fakta_bandung lewat media sosial Instagram pada Senin, 13 Februari 2023 dan kemudian viral. Dalam video yang beredar terlihat Masjid Al Jabar yang begitu ramai dikunjungi para wisatawan saat semua pengunjung asik menikmati indahnya dan megahnya Masjid Al Jabar, tiga pemuda-pemudi malah masuk ke dalam mangkok air mancur yang berada di Masjid Al Jabar. Dalam video itu terlihat para pemuda-pemudi itu dengan santai duduk dan bersendagurau di dalam mangkok air mancur tersebut. Ketiganya terlihat tidak memperdulikan sekitar serta lingkungan di mana mereka saat itu berada. Dalam video tersebut terlihat ketiganya bukanlah anak kecil yang tidak mengerti akan situasi, namun ketiganya terlihat seperti sudah remaja. Perekam video yang merupakan seorang wanita terdengar hanya bisa mengeluh serta tidak berani untuk menegurnya. Ya Allah, sedih gua liatnya, ngapain orang-orang pada masuk ke mangkok-mangkok gitu? Gak sampai segitunya juga kali. Ya Allah, kelakuan orang Indonesia, ucap perekam video. Allah, sedih deh gua ngelihatnya. Ngapain juga tuh orang pada masuk-masuk ke mangkok situ? Gak sampai segitunya juga kali. Ya Allah, kelakuan orang Indonesia. Terlihat di depan mangkok air mancur itu berdiri seorang wanita yang diduga sebagai orang tua dari ketiga pemuda-pemudi itu. Sontak saja, video itu mendapat komentar yang beragam dari warganet. Ketika kemajuan infrastruktur tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas SDM, tulis salah satu warganet. Tempat buat ibadah kok malah jadi waterboom, tulis warganet lain.